Pemirsa, bertempat di kediaman Rudy Wahab telah berlangsung acara syukuran film Sheikh Abu Bakar. Film ini sebenarnya sudah melalui proses syuting sebelumnya, yaitu di Arab Saudi, Madinah, sementara syuting di Indonesia sendiri baru dimulai bertepatan setelah syukuran ini berlangsung. Rangkaian acara syukuran ini dibuka langsung oleh Rudy Wahab selaku pemeran utama dan sekaligus produser film ini. Beliau menjelaskan secara garis besar tentang film Sheikh Abu Bakar. Menurut Rudy Wahab, film ini bertemakan dakwah Islam dan menceritakan tentang usaha seorang Sheikh Abu Bakar yang ingin menyatukan kedua yayasan Islam di kota santri yang selalu berselisih paham. Beragama itu harus saling menghormati, masing-masing kelompok harus saling menghargai, ya. Karena kalau kita tidak kompak, kita sering saling menyalahkan. Itu yang untuk tuh bukan umat Islamnya, tapi musuh-musuh Islam yang beruntung yang menang. Nah, di film inilah kamilah untuk mengajak seluruh umat Islam. Setelah menonton film ini mungkin bisa berenung bahwa kita umat Islam itu sebetulnya satu. Ya, semua kelompok patokannya cuma dua, ya, Al-Quran sama hadis, ya. Dalam kesempatan ini, sambutan juga disampaikan oleh Usman Yasin sekaligus memperkenalkan kru-kru yang terlibat dalam film ini serta persiapan yang dilakukan untuk mensukseskan jalannya film ini. Anak dari Mas Biong, ya, Biong. Kemudian, di sini ya memang kita juga karena ini film Putra Winanda, kemudian didukung juga oleh istrinya Pak Rudy Wahab sendiri, Ibu Fitri, yang juga memang juga bekas artis, dan ada anak-anak santri ini yang sebagian juga sudah ini juga. Ada juga santri-santri yang kelas SMP. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan dengan indah oleh Rini Mentari yang juga ikut berperan dalam film ini. Sementara itu dalam wawancara secara langsung di lokasi, Leroy Osmani yang memerankan tokoh antagonis sebagai Biong bercerita bahwa film ini akan menjadi film yang sangat luar biasa. Karena saat Leroy membaca naskah film ini, terselip banyak pelajaran-pelajaran dalam Islam yang bisa dipetik secara langsung dan terkemas dalam bentuk audiovisual. Leroy sendiri sudah sangat mengenal dunia seni peran dengan bidang antagonis sejak terjun ke dunia film. Beliau mengaku tidak ada persiapan yang benar-benar matang karena sebelumnya Leroy pun telah ikut terlibat dalam film yang sudah digarap oleh Iwan Wahab. Oke, kalau sudah bicara tentang pandangan masyarakat dalam karakter antagonis, buat saya udah lewat nih. Sudah 36 tahun jadi antagonis, jadi udah capek orang lihat. Dan saya juga udah capek untuk dibilang bagaimana pandangan orang. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat karakter antagonis di sini, saya merasa bahwa justru ini yang menarik, memberikan pelajaran kepada penonton, kepada masyarakat bahwa jangan lakukan hal yang seperti ini, gak bagus. Makanya kan setiap peran antagonis itu dia kena punish, dia dihukum. Bahwa ini loh, jadi itu contoh. Saya bilang ini ada yang salah persepsinya ini. Kalau karena saya antagonis tidak bermain lagi di film ini, terus siapa yang mau main? Siapa yang menyampaikan? Dengan kita, walaupun bermain antagonis, tapi kan kehidupan kita sehari-hari nggak perlu antagonis dong. Kita tetap kehidupan kita normal biasa. Kalau kita seorang pemeluk agama yang baik, katakanlah Islam, kita jalani aja, ya kan? Kita jalanin aturan-aturan yang ada. Nggak perlu mentang-mentang antagonis, di luaran juga antagonis, nggak perlu. Kalau buat saya, bermain antagonis itu semua karakter-karakter aja dalam seni peran. Dalam kehidupan normal, saya biasa aja. Nggak perlu kalau marah, udah kayak, ya kan? Jadi buat saya,
bagaimana caranya memainkan karakter antagonis ini tapi tidak dibenci orang seperti dulu lagi. Dan satu hal lagi yang saya mau bilang bahwa ini film Syekh Abu Bakar nih bukan film sembarangan. Bukan film sembarangan. Karena apa itu tadi? Dia menyatukan dua apa namanya nih? Dua aliran yang berbeda tapi satu sebenarnya. Sangat satu. Makanya saya pernah baca buku yang Al-Halaj tadi ini bahwa air, saya ulangi, air sama minyak tidak akan pernah bisa bersatu. Tapi kalau ditaruh dalam satu wadah, dia akan jadi baik. Karena apa? Dua-duanya ini kan nawaitunya bagus. Kalau misalnya katakanlah aliran A ini, selama, buat saya pribadi ini, selama yang namanya mengatakan dirinya Islam, dia masih syahadatnya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama Al-Quran, buat saya nggak ada urusan. Soal dia mau Allahu Akbarnya agak miring di sini dikit, ya kan? Atau di atas sini. Yang penting jangan Allahu Akbar di atas kepala gini, itu salah. Salah ini kalau di sini. Tapi selama dia masih di sini, ya lain-lain lah. Orang satu keluarga aja beda-beda kok, ya kan? Lain halnya dengan Fitri Anwar yang berperan sebagai istri Syekh Abu Bakar sekaligus istri sah dari Rudy Wahab di mana mereka hampir 20 tahun tidak pernah lagi beradegan satu frame dalam film. Berikut ungkapannya kepada Suara Jakarta. Yang ini berapa? Tadi kan gue udah tuh. Setelah sekian lama saya baru mulai syuting lagi tuh rasanya jujur agak-agak nervous karena sekarang baru berhadapan lagi dengan kamera. Jadi sekarang ini kayak saya nih baru menyesuaikan lagi dengan crowd dan tentunya di sini sih ada excitednya karena kenapa? Karena saya peran saya sebagai Fatima di film Sat ini tokoh sebagai Fatima itu sebagai istrinya Syekh Abu Bakar. Jadi ya hanya ya kurang lebih tugas istri adalah memberikan semangat kepada seorang suami yang mengejar impiannya sedari dia kecil, jadi saya hanya sebagai sih hanya mendukung saja itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan keseharian saya sebagai seorang istri. Itu aja sih. Enggak latihan sih. Cuma memang saya reading berkali-kali biar saya bisa dapat apa menjiwai peran ini gitu. Paling reading dengan suami karena juga kan ini agak-agak skenarionya tuh agak-agak berganti gitu ya. Jadi enggak gitu lama juga. Mudah-mudahan ya maksimal saya bisa maksimal. Diharapkan film dakwah ini bisa menjadi film yang bisa mempresentasikan kaum umat muslim di dunia. Natasha Leoni, Jars Malakian, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta.